Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arifin Nur ya Mas Bro. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Di kesempatan hari ini, semoga saja di bulan Ramadan ini Anda sehat-sehat semua dan tak kurang suatu apa ya Mas Bro. Kami ucapkan semoga Anda sehat dan semakin sukses. Oke Mas Bro, untuk video kali ini aku akan memberikan sedikit ilmu dan pengetahuan saya khususnya untuk Anda semua para petani kelapa sawit di Indonesia ya Mas Bro. Untuk teman-teman yang terus mendukung channel ini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semakin sehat dan semakin sukses ya Mas Bro. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe ya Mas Bro, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke Mas Bro, di sini aku akan memberikan sedikit contoh ciri-ciri kelapa sawit dari bibit unggul ya Mas Bro. Hal pertama yang kita lakukan adalah melihat dari batang sawitnya ya Mas Bro. Batang sawitnya ini, kalau ciri-ciri dari bibit sawit unggul, dari bawah sudah nampak besar. Dan posisi buah seperti ini, tak putus keliling ya Mas Bro. Dari bentuk lepah pun mekar. Dan lepahnya besar-besar. Ini adalah jenis dari bibit sawit unggul yang tentunya bila ditanam oleh para petani ini akan sangat menguntungkan bagi para petani. Kebun ini kurang lebih 2 hektar yang mana semua ditanamin sawit dari jenis bibit yang unggul. Semua yang dari bibit unggul seperti ini penampakan buahnya, mekar pelepahnya dan buahnya muter dan enggak putus ya Mas Bro. Buahnya sungguh menyenangkan. Ini pohonnya pun besar. Thank you.
sawitnya pun banyak juga ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham seperti apa dari bibit jenis yang unggul, ciri-ciri bibit sawit yang unggul ya seperti ini ya Mas Bro. Dari pohon besar, pelepah mekar, buah besar, dan yang paling utama kalau bibit unggul nih pelepah yang bagian bawah ini. Ini nampak putih. Ini adalah ciri-ciri utama dari bibit sawit yang unggul ya Mas Bro. Nah, sekarang memang buah sudah mulai berkurang. Tapi kalau dari jenis bibit unggul, sawitnya, buahnya seperti yang Anda lihat, walaupun tinggal sedikit, tapi besar-besar buahnya, sawitnya ya Mas Bro. Nah, seperti ini ciri-ciri bibit dari sawit unggul ya Mas Bro. Batang besar dan pelepah mekar, buah besar. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang belum tahu dan belum paham untuk mengenal ciri-ciri bibit dari sawit unggul ya seperti ini ya teman. Oke, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.